Guys, berita terkini lagi ya. Katanya di sini buat telinga panas kerana apa? Kerana China protes TNI tembak kapal anak buahnya. Wow, kenapa TNI menembak kapal anak buah daripada China? So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Supaya apa guys? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepada-Nya. So hari ini kita nak mention lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Kilas Dunia. Kini subscribernya adalah 24,000 guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Kilas Dunia. So tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah seperti yang di intro tadi guys. Katanya di sini, berita terkini buat telinga panas, China protes TNI tembak kapal anak buahnya. Wow, kenapa TNI tembak kapal anak buah China guys? Pasti ada sebab yang tertentu. So, bagaimana videonya? Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dari reaction bersama dengan saya. Cepat. Tembak kapal China, Jokowi sebut kedaulatan harga mati. Wow. Bapak Jokowi sebut harga mati. Cuplikan berita terkini buat telinga panas, China protes TNI tembak kapal anak buahnya. Kilas Dunia. Ya guys, pergi ke channel guys, channel Kilas Dunia, subscribe guys ya, eh? Bantu dia. Kedaulatan itu nomor satu, harga mati dan harus ya dipertahankan. Kata Johan mendudukan ucapan Jokowi di komplek istana. Kedaulatan itu harus dipertahankan. Harga mati guys. Kalau harga mati di Malaysia cakap apa ya? Macam mana? Saya pun tak faham nak cakap macam mana harga mati kalau di Malaysia. Cuma saya faham je. Jokowi juga menegaskan kedaulatan Indonesia harus dijaga tanpa mengurangi hubungan baik dengan seluruh negara, tak hanya China. Instruksi disampaikan Jokowi sebagai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang menyambangi istana siang tadi. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 Bidang Pertahanan di Gedung DPR RI ini, Menteri Retno pun menyampaikan insiden penembakan kapal Cina itu. Luhut juga berkata jajarannya saat ini mencari solusi untuk menyelesaikan insiden tersebut. Pencarian solusinya melibatkan ahli hukum laut internasional. Luhut menyatakan penembakan kapal Cina oleh TNI AL sesuai dengan prosedur dan pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui traditional fishing zone Cina di kawasan Natuna. Zona ekonomi eksklusif ialah wilayah perairan yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Dan di sini Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan juga pengelolaan sumber daya alam. Tidak ada alasan untuk Indonesia ada persoalan dengan Tiongkok karena Indonesia pada posisinya sudah jelas semua aturan-aturannya di ZEE. Ya betul guys, peraturan-peraturannya semua sudah ada di ZEE ya. Jadi jika Indonesia menembak sekalipun mana-mana kapal-kapal yang masuk ke perairan Natuna Utara, tak salah pun. Itu adalah kawasan Indonesia kan. Sebagai kita menjaga kawasan kedaulatan negara kita, tak salah kita menembak ataupun menghalau mereka. Sebab kalau cakap dengan secara baik pun bukan nak dengar pun kan. Kalau tembak pun baru nak dengar. Itulah cara yang terbaiknya. Secara terpisah, pakar hukum internasional dan mantan diplomat Hasim Jalal menyambangi kantor Menko Polhukam berkata serupa. Menurut Indonesia, Cina salah dan menurut Cina perairan itu traditional fishing ground mereka, tapi tidak pernah ada kesempatan soal itu kepada Indonesia. Memang betul, bagi Indonesia, China dah masuk tu memang sudah salah. Memang sudah salah pun. Tapi China kata memang itu kawasan mereka, cuma tak ada dalam sepakatan je. Memang kalau dah bukan hak kau mengaku macam mana pun, memang orang tak setujulah. Betul eh? Hasim juga menyatakan TNI AL berhak mengambil tindakan di Natuna. TNI AL juga sudah betul menjaga kedaulatan Indonesia beserta isinya. Dan penembakan itu pasti sudah sesuai prosedur. Jales Feva Jaya Mahe menyerukan slogan TNI AL. Guys, bagi saya semakin hari semakin lama kawasan perairan Natuna tu semakin panas ya. Saya tak tahu nak cakap macam mana. TNI AL dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti di lautan kita jaya.
pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Cina juga melayangkan protes kepada Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal nelayan Cina dan menahan satu kapal lainnya. Angkatan Laut Indonesia menangkap kapal asal Cina dengan 8 awaknya di Perairan Natuna. Demikian keterangan juru bicara TNI AL Komando Armada RI Kawasan Barat atau Korma Bar Mayor Budi Amin. Ya, kerana mungkin memang nelayan tersebut memang sudah menceroboh kawasan perairan itu kan. Jadi TNI AL terpaksa membuat tindakan. Betul tak? Dan menangkap mereka-mereka yang menceroboh. Tak kira lah kau China ke, kau Myanmar ke, kau Vietnam ke, mana-mana negara, asalkan negara yang menceroboh, kita tangkap je kan. Kari Oswald Siahaan mencegat kapal berbendera Cina Gui Beiyu dan memintanya berhenti, namun kapal itu berusaha melarikan diri. Kari Oswald Siahaan juga sempat mengeluarkan beberapa tembakan peringatan sebelum kapal Cina itu akhirnya ditangkap. Guys, saya cakap guys, terus terang saya kata, kalau kita dikejar oleh Marine guys, tak perlu nak lari lagi dah. Kau Marine ni, dia punya kuasa kuda, dia punya engine tu untuk mengejar kita lebih jauh laju lagi daripada kapal nelayan kita. Contohlah, contoh satu buah kapal negara ni masuk ke kawasan perairan Indonesia dengan kapal engine yang biasa saja. Tiba-tiba Marine ada datang, kau nak lari memang tak boleh. Dia orang punya kelajuan kapal mereka sangat canggih. Tak boleh lari, kau tunggu je lah, minta maaf dah. Kalau dia lepas lah, nasib lah. Kalau dia tangkap lah, nak buat macam mana kan? Kau dah menceroboh, nak buat macam mana, betul tak? Tidak ada yang luka-luka dalam insiden tersebut. Penangkapan ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia akan mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal yang melanggar. Harus! Dia juga menambahkan, Indonesia sudah mengikuti prosedur standar nasional internasional dalam menangani kapal asing memasuki wilayahnya secara ilegal, termasuk memberikan peringatan dengan bendera, suara dan tembakan peringatan. Ya, sudah dibagi peringatan, diberi bendera, tembakan di atas langit dan suara pun dah dibagi. Tapi degil, macam mana kan? Tangkap je lah, senang cerita kan? China juga menyatakan bahwa kapal itu beroperasi dan menangkap ikan secara legal dan memprotes pertahanan itu. China dan Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda tentang perairan di mana peristiwa itu terjadi. Susah kita nak katakan guys, Marine ataupun TNI Angkatan Laut, apabila dia sudah berada di kawasan tersebut, maknanya dia tahu itu kawasan Indonesia. Takkanlah TNI Angkatan Laut dia tak tahu untuk meronda di kawasan tanah air orang pula kan. Mereka lebih bijak apabila mereka nampak nelayan-nelayan yang masuk ke perairan Natuna, bermakna dah menceroboh. Kau nak cakap apa lagi kawasan tersebut? Takkan kau nak kata kawasan tersebut adalah kawasan kau? Sedangkan Marine ni dia tahu peta, dia pandai baca peta, dia tahu kalau dia dah meronda kawasan tersebut, itu adalah kawasan mereka lah, kawasan Indonesia lah kan. Nak cakap macam mana lagi? Nelayan kau masuk, tangkap je lah kan. Kedua kalinya, suasana diplomasi Indonesia-Cina mengalami ketegangan setelah TNI AL pada Maret lalu juga menahan kapal pukat Cina karena melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah Cina yang mengiringi sengaja menabrak kapal pukat itu agar tidak bisa ditarik ke pantai. Cina juga sempat menyebut daerah perairan di Kepulauan Natuna sebagai daerah penangkapan ikan tradisional para nelayan Cina. Namun Cina kemudian menyatakan mengakui kedaulatan Indonesia di wilayah itu. Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dan terlibat sengketa diplomasi dengan beberapa negara Asia Tenggara. Namun Indonesia tidak terlibat dalam sengketa wilayah itu. Memang sangat susah guys, kita nak menjaga perairan sempadan laut ni. Dia sempadan laut ni bukan macam sempadan di darat kan. Sempadan di darat kita boleh letak pagar, kita boleh letak dinding yang tinggi. Kalau nak lagi hebat, buat macam Great Wall di China tu kan. Laut tak boleh guys. Cuma kita boleh ada bordernya, kita boleh nampak garisan putus-putus lah. Itu pun di dalam, orang kata di dalam sistem saja kita boleh nampak. Kalau dilihat daripada mata kasar, memang tak ada. Anda kata saya melintas pun, saya pun tak perasan saya terlintas ke negara orang. Tapi bagaimanapun, kalau kita dah tahu itu kawasan Indonesia, kita jangan masuk. Itu kawasan China, kita jangan masuk. Man, macam Malaysia, itu kawasan Singapura, kita jangan masuk. Itu saja sebenarnya, simple je sebenarnya tu. Ya, pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mengambil sikap tegas menghadapi maraknya aksi penangkapan ikan ilegal di perairannya. Komando Armada 1. Walau bagaimanapun, kita memang harus mengambil tindakan yang tegas guys. Orang dah masuk negara kita, tak kalah kita nak tengok Satu Gawar Media 1, TNI Angkatan Laut tak menoleransi melakukan aktivitas di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau.
TNI AL juga tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara, kata Kepala Dinas Penerangan Koarmada Letnan Kolonel Laude Muhammad kepada Kompas.com. Laude juga menjelaskan Laut Natuna Utara merupakan wilayah operasi prioritas TNI AL, dalam hal ini Koarmada 1. Di lokasi ini setidaknya terdapat 4 kapal perang Republik Indonesia untuk melaksanakan menegakkan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna Utara. Untuk itu, dia menegaskan sikap TNI AL di Laut Natuna Utara juga sangat tegas, mendukung kebijakan pemerintah harus dalam hal pelaksanaan hak berdaulat dan melindungi segenap memang harus tegas di wilayah yurisdiksi Indonesia. Guys, kita menjadi seorang askar tentera memang harus tegas. Takkan kau nak lembek pula kan? Kalau kita tak tegas, habislah kita dijajah oleh negara lain lagi, betul? Sementara itu, berani menyusup perairan Indonesia, kapal selam asing harus berakhir dengan bombardir oleh KRI Samanhudi. Selain memiliki fisik yang tangguh, para prajurit TNI AL juga harus memiliki mental baja dan kemampuan berpikir cepat. Hal-hal inilah yang wajib dimiliki karena tugas prajurit TNI AL salah satunya adalah menjaga keamanan di wilayah laut. Betul. Republik Indonesia. Selain itu, wajib hukumnya bagi sebuah angkatan laut untuk memiliki kemampuan anti-submarine warfare atau ASW atau kemampuan anti kapal selam. Unsur untuk melakukan peperangan anti kapal selam itu pun beragam, mulai dari pesawat maritim, helikopter hingga kapal permukaan sampai melawan dengan kapal selam sendiri. TNI AL sebagai angkatan perang Matra Laut Indonesia untungnya sudah diperlengkapi dengan berbagai alutsista untuk melaksanakan peperangan anti kapal selam. Sebut saja ada AS-565B Panther yang dipunyai oleh TNI AL berkemampuan mengeliminasi kapal selam. Ada pula berbagai kapal perang Republik Indonesia yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kapal selam. Ternyata ada kisah menarik mengenai pengalaman para personil kapal perang Indonesia yang harus menjalankan pengeboman di laut untuk mengusir kapal selam asing yang menyusup ke perairan Indonesia. Mengutip lib.ui.ek.id, seperti diceritakan oleh Laksda TNI Purnawirawan Insinyur Budiman Joko Said, MM, suatu hari pada tahun 1981 sebagai gugus tugas ekskader di bawah pimpinan Laksma TNI Iman Taufik dengan salah satu unsurnya yakni KRI Samadikun mendeteksi kehadiran kapal selam asing di perairan Bawean. Dini hari di dekat perairan Bawean dilaporkan KRI Samadikun kontak tidak jelas. KRI Samadikun dengan kapal selam entah probable, possible atau positif submarine. Kapal selam jelas bukanlah kapal selam RI. So guys, kita dah reaction tadi daripada Kilas Dunia. Katanya di sini berita terkini buat telinga panas. China protes TNI tembak kapal anak buahnya. Oh, memang harus guys. Bukannya kita kata tak payah tembak, tapi sebenarnya Indonesia sudah memberi amaran yang sangat banyak ya, seperti suara, bendera dan tembak di langit supaya mereka takut, tetapi mereka tidak mendengar kata ya. Ha, itulah degil, lebih kurang macam itulah kita kata degil lah. Tapi walau bagaimanapun, China tetap mengatakan kawasan perairan Natuna yang kawasan garisan putus-putus tersebut itu adalah kawasan mereka untuk menangkap ikan dan nelayan mereka. Sebab itu mereka pun menghantar coast guard mereka untuk menjaga nelayan-nelayan mereka menangkap ikan. Wow, sampai begitu sekali guys ya, hantar coast guard untuk jaga nelayan tangkap ikan. Bayangkan guys, hebat tak hebatnya. Dan seperti yang saya katakan, memang susah kita untuk menjaga sempadan laut ya. Bukan seperti kita menjaga di sempadan atas darat. Di atas darat senang. Kalau kita rasa tempat tu selalu diceroboh, kita boleh buat pagar tinggi-tinggi, pagar berlapis-lapis. Di laut tak boleh, memang tak boleh. Hanya kita boleh nampak garisan putus-putus tersebut, itu pun di dalam sistem saja. Kalau kita nak tengok daripada mata kasar, memang tak boleh. Tetapi sebagai rakyat Indonesia ataupun TNI Indonesia, mereka sudah tahu itu garisan mereka. Dan apabila mereka nampak ada kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Natuna ataupun perairan Natuna Utara, mereka sudah tahu itu kawasan mereka. Takkanlah TNI Angkatan Laut dia nak mengawasi ataupun nak berkeliaran ataupun nak berjaga-jaga di kawasan perairan orang kan. Kalau dia sudah berjaga di kawasan tersebut, dia sudah meronda di kawasan tersebut, itu adalah tandanya perairan Indonesia. Dan kalau nelayan daripada negara asing masuk sekalipun, kau tak boleh kata pun itu perairan kau. Dia TNI AL guys, Angkatan Laut, dia ada sistem, dia boleh tahu kat mana dia nak mengawasi, kat mana dia nak berkawal. Takkanlah dia nak berkawal lepas daripada sempadan negara sendiri. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Memang kalau orang dah buat salah guys, memang macam-macam alasan, betul tak? Orang kata, kalau kata pepatah, menegakkan benang yang basah.
Lebih kurang begitu lah. Benang yang dah basah nak ditegakkan memang tak boleh lah. Asyik melentur lah sebab benang tu dah basah, dia berat kan. Memang tak boleh. Lebih kurang begitu. Kalau faham, faham guys. Tak faham, tak apalah. Itu peribahasa orang Malaysia. Tak tahulah kalau peribahasa orang Indonesia pun sama, menegakkan benang yang basah. Maksudnya, membuat benda yang salah tapi masih mengatakan perkara tu betul. Itulah maksudnya menegakkan benang yang basah. Lebih kurang begitulah. Kalau salah, maafkan saya guys. So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Dan saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys. Kerana saya manusia biasa, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So sampai di sini saja, jaga diri anda, jaga keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye. Bye-bye.